Oh guys, balik lagi bersama gue Cupang Gaming. Nah, di video kali ini kita bakal main game Free Fire lagi. Tapi kali ini kita bakal main di akun Advanced Server. Nah, sesuai yang kalian lihat, sini gue udah bisa masuk ke akun Advanced Server karena gue udah daftar dari kemarin-kemarin ya. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu update-updatean yang ada di Advanced Server. Salah satunya yaitu karakter baru. Nah, karakter baru yaitu bernama Snowwell. Genius is simplicity. Snowwell ini skillnya yaitu dalam 5 detik kalian dipukul oleh Snowwell, musuh tidak akan dapat menggunakan skill aktif. Jadi kalau kalian menggunakan skill ini, musuh nggak bakalan bisa ngaktifin skill-skill seperti Alok ataupun Wukong. Nah, yang kedua yaitu kita lihat di some people are sini. Some people. Nah, skin pad ini belum muncul di original server. Jadi kalian tunggu saja di original server apakah skin ini dikeluarin di original server atau enggak. Nah, di sini sangat banyak sekali grade-grade-nya. Katanya ada pet baru itu yang mana ya? Kok nggak ada anjir. Sop. Some mungkin. People are prisoners of their pet. Pet apa ini anjir? Langsung saja kita coba beli ya guys ya. Mana nih? Di mana petnya itu? Lu kok nggak ada? Baru skinnya aja ini. Nah, kita coba beli yang skinnya dulu ya. Nah, skin, pet apa ini anjir? King Kong ini ya. King Kong ya. Nah, kalau kalian tahu ini pet apa, coba kalian komen di bawah. Menurutku ini King Kong, tapi kok palanya kayak serigala anjir. Serigala apa? Domba ya ini ya. Nah, pokoknya gitulah ya. Kalau kalian tahu, kalian coba komen di bawah. Nah, langsung aja kita equip. Oh, ternyata petnya yang bukan skin ya dia, pet itu. Nah, kita coba kasih nama apa ya? Tayo mungkin. Tayo atau enggak Dracula. Dracula. Oke. Mumpung gratis. Terlarang. Apa ya? Sapi hitam. Wah. Sapi hitam. Nah, 8 karakter. Apa anjir? Tayo. Bus. Nah, ini bisa. Oh, bisa ternyata. Nah, ini apa ini ya? Skillnya kita coba baca. Nah, jarak lempar granat, glowel, flashbang, dan smoke granat meningkat sebesar 10%. Oh, ini. Jadi kalian kalau misalnya kalau kalian melempar granat hanya bisa sejauh mungkin nggak sampai di atas genteng mungkin ya. Kalau kalian menggunakan pet ini, kalian bisa
sangat-sangat tinggi kalau menggunakan glowel atau granat atau flashbang. Nah, wow, ada skillnya yang putih skin. Nggak apa, kita coba saja nanti. Nah, selanjutnya yaitu ada apa lagi nih ya? Kita coba lihat di karakter lagi, apa ada yang baru. Nah, tadi gue udah nyoba beli karakter Alok. Nampaknya ada misteri karakter. Karakter apa ini ya? Bentar, gue baca dulu. Membuat medan gaya yang memblokir 500 damage dari musuh. Move speed meningkat sebesar 40%. Berlangsung selama 10 cooldown 40. Kon tidak bisa menembak saat skill diaktifkan. Mungkin gini ya guys ya. Kalau kalian menggunakan skill ini, itu akan muncul seperti tameng. Nah, kalau kalian berada di dalam tameng itu, kalian nggak akan bisa ditembakin oleh musuh. Nah, ini mirip seperti Adam kalau nggak salah. Nah kan, mirip-mirip Adam, tapi nggak tahu kenapa kok karena ngeluarin karakter yang mirip Adam gini ya. Apakah ada lagi? Sphere. Sphere ini apa ini? Karakter apa ini Sphere ya? Menggunakan 30 HP untuk meningkatkan damage sebanyak 30%. Berlangsung selama 5 detik, cooldown 30 detik. Efek tidak menumpuk. Mungkin maksudnya yaitu seperti ini. Kalau kalian menggunakan 30 HP atau kalian bisa menggunakan apa itu namanya? Healing sambil lari itu apa namanya? Lupa kunjir. Ya pokoknya itulah. Kalau kalian menggunakan lebih dari 30 detik, damage yang akan muncul yaitu meningkat sebanyak 30% ke musuh. Jadi karakter ini sangat-sangat OP jika kalian main squad atau solo rank. Nah, selain itu kita lihat karakter lagi apakah ada yang baru. Ternyata sudah nggak ada. Nah, coba kita lihat ke Lucky Royal. Lucky Royal ada yang baru kayaknya. Nah, sama semua ini. Enggak ada yang baru guys. Kita coba lihat ke shop. Yang baru cuma karakter ini sih. Apa ini? Oh, crate ini kok enggak ada gambarnya nih. Mobil ini dijual kalau di advance server. Enggak tahu kalau di original server apakah mobil ini dijual, soalnya ini dapat dari event kalau nggak salah. Bundle nggak ada yang baru. Ternyata bundle Hulk ini dijual ya guys ya. Kalau di original server kayaknya nggak dijual ini, soalnya dapetinnya sangat-sangat susah kalau di original server itu. Enggak ada yang baru. Udah sih enggak ada. Release the inner all work and no play. Snowball kok mirip-mirip Eve gini ya. Mirip-mirip Nula. All work and no play. Eve ya. Nula. Some people are prisoners of their own mind. All work and no play. Kayak gini, jadi kayak gini kalau penampilan dari Snowball. Kalau kalian belum tahu, ini yang skillnya kayak tadi. Nggak ada yang baru kayaknya. Di mobil apakah ada?
Enggak ada juga ya. Skateboard mungkin ada. Nah ini skateboard ini sangat-sangat langka ini, sama dengan yang hulek tadi. Satu event kalau nggak salah dapatnya lumayan lah. Mahal juga 500 ini ya. Emot nggak ada yang baru. Nggak ada ya. Apa lagi yang barunya? Tiket. Udah bahas. Jota. Nggak ada yang baru ini kayaknya guys. Udah. Kita ke collection, ke emot, apakah ada yang baru di sini, apakah ada yang baru. Ternyata bentar udah enggak. Uang ternyata ada emot baru ini guys ya. Nggak tahu aku apakah udah ada di original server atau enggak, soalnya di advance server ini gue nemu emot ini. Nah, emot apa ini? Kok nggak ada emot anjir? Sensor nggak tuh sama Karena. Loh, ngebug anjir. Ini kan seharusnya emot yang akadraku itu kan ya. Emot yang 2 juta. Kenapa kok munculnya emot sepak bola gini? Gak tahu, sumpah sih. Ngebug anjir. Kita harus laporin ngebug ini supaya kita dapat diamond dari karenanya sendiri. Nah, tapi nggak ada, udah nggak ada sih. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe untuk pembahasan di next konten, yaitu tentang advance server di dalam game advance server. Oke guys, mungkin cukup segini untuk video kali ini. Gue Cupam Gaming, see you next time and bye bye.